Laki-laki ini dicintai jin sehingga susah berjodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin. Ya, kembali lagi di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa sebab-sebab susahnya orang dalam mencari jodoh. Ya, susahnya orang untuk serius ketika ingin berumah tangga. Dan ternyata salah satunya adalah disebabkan oleh jin. Ya, jadi ada suatu cerita ya di mana laki-laki ini sudah sering kali putus dari pasangannya. Dan putusnya pun karena melihat mukanya tiba-tiba menjadi tua dan menyeramkan. Kemudian sering melihat perilaku aneh dari laki-laki yang membuat si wanita menjadi sangat marah dan benci. Dan ini dilakukan di luar kesadaran laki-laki ini. Sampai akhirnya dia mulai sedikit menyadari dan merasa bahwa ada yang aneh dari dirinya. Nah, jadi perlu untuk Anda ketahui ya, sebab seseorang itu susah jodoh bukan karena kurang tampan. Karena nyatanya banyak juga orang yang biasa aja ya berjodoh dengan wanita yang baik dan solehah. Bukan juga karena materi ya, karena banyak juga orang yang menikah dari yang sebelumnya tidak punya apa-apa dan pasangannya menerima apa adanya sampai akhirnya setelah menikah hidupnya berubah dan menjadi orang sukses. Namun di antara semua yang saya sudah sebutkan ya, yang menghambat dan menghalangi jodoh seseorang laki-laki yaitu ketika laki-laki itu dicintai oleh jin. Dan berikut ini adalah tanda-tanda seorang laki-laki dicintai oleh jin. Anda punya pertama, ketika mendekati lawan jenis seakan-akan mulutnya diam terkunci alias mulutnya malu-malu untuk berkata dan sebenarnya itu ada gejala dari jin. Kemudian yang kedua, hubungan Anda tidak pernah bertahan lama ya, karena pasangan Anda merasa tidak nyaman dengan Anda. Kemudian yang ketiga, orang yang melihat Anda terkadang seperti kakek-kakek dan itu membuat ya lawan jenis Anda itu tidak tertarik dengan Anda. Kemudian yang keempat, ditutup aura jodoh Anda atau aura ketampanan Anda. Yang kelima, ya cenderung lebih suka melihat video dewasa. Keenam, sering memimpikan atau berhubungan dengan wanita yang tidak dikenal. Kemudian yang ketujuh, hilangnya kepercayaan diri dan lebih suka untuk menyendiri. Nah, itulah beberapa sebab atau ciri-ciri dari laki-laki yang dicintai jin. Dan jika Anda yang memiliki masalah yang sama dengan yang saya jelaskan tadi, silakan bisa langsung konsultasikan masalah Anda dengan menghubungi di kontak nomor yang ada di bawah ini, bisa melalui WhatsApp ataupun via telepon secara langsung. Dan saya kira cukup dari pembahasan kali ini. Dan saya Kang Sutiro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.